di bumi berasal dari proses yang sangat ekstrem dan kuno. Berikut adalah beberapa teori dan fakta tentang asal-usul emas. 1. Proses nukleosintesis bintang. Emas diyakini terbentuk melalui proses yang disebut nukleosintesis dalam bintang yang sangat besar dan panas, khususnya dalam bintang raksasa merah atau supernova. Ketika bintang-bintang ini meledak, emas terbentuk melalui reaksi fusi yang sangat cepat dan energik. Proses ini dikenal sebagai nukleosintesis cepat, proses R, yang terjadi ketika bintang meledak dalam supernova atau tabrakan bintang neutron. 2. Tumbukan bintang neutron. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar emas di alam semesta mungkin terbentuk dari tumbukan antara dua bintang neutron. Geologis. Setelah emas sampai ke bumi, proses geologis seperti erosi dan pelarutan membantu emas terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu, membentuk endapan yang kita kenal sebagai tambang emas. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun di bawah tekanan dan suhu tertentu di kerak bumi. Emas telah lama dihargai karena sifatnya yang langka, kilau, dan kemampuannya tidak berkarat, membuatnya sangat berharga dalam peradaban manusia dari zaman kuno hingga sekarang.